Masih dari Jakarta, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta kembali menertibkan rangkaian kabel yang semrawut masih bertebaran di ibu kota. Hingga hari ini petugas telah memotong sepanjang 124 km kabel milik sejumlah operator telekomunikasi yang ada di 5 wilayah ibu kota. Sementara untuk kabel bertegangan listrik akan diserahkan pada pihak PLN karena beresiko tinggi. Usai ditertibkan, seluruh jaringan kabel fiber optik dan tegangan listrik dipindahkan ke jaringan bawah tanah. Jadi kabel-kabel kita potong, ini nantinya pindah ke bawah tanah. Jadi hari ini kita kerja bareng semua, wali kota, Bina Marga, Abgatel, dan para pemilik jaringan utilitas. Ya tentunya kita melakukan ini semuanya adalah untuk keindahan Jakarta. Supaya Jakarta ini bisa lebih tertib, lebih nyaman, jadi tidak kalah dengan kota-kota lain.